Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai KBKK sepanjang 71 km melibatkan 3 pakej projek utama dan 8 sub-pakej. Status masa pakej 1B dari Pasir Hor ke Kadok telah siap sepenuhnya sejak Julai 2018 lagi. Pakej 2 dari Kadok ke Macang sepanjang 28.5 km sedang berjalan. Bahkan pakej 2A Kadok ke Keterek telah siap Julai 2019. Menjelang Mac atau April 2022, dijangka siap pakej 2B Keterek ke Kok Lanas yang sepatutnya dijadualkan siap pada November tahun ini. Kelewatan ini kesan daripada larangan operasi yang tertakluk kepada prosedur PKP dan sebagainya sepanjang hampir 2 tahun dibelenggu pandemik COVID-19. Progres masa pembinaan Keterek ke Kok Lanas sudah 72.48%. Juga dalam pembinaan ialah pakej 2C Kok Lanas ke Bukit Tiu baru mencecah 0.92% ekoran PKP dan kelewatan proses pengambilan tanah. Pakej 2C ini dijangkakan siap menjelang Mac 2024. Ini lokasi jambatan yang ke-6 lah. Ini lokasi persimpangan Bangun Saman. Sebelah ni sekolah Bangun Saman sebelah dan sebelah sana ada di sebelah apartmen B pula ada pakej seterusnya lah yang signboard warna kuning. Itu pakej 2C 3A. Dan sebelah ni pakej 2B. Pembinaannya objektifnya flow free, bermakna tak ada satu halangan atau traffic light dan sebagainya. Bermula daripada Wakil KJA sampai ke YouTube ke jalan Polkan ini tiada traffic light, tiada persimpangan sebenarnya. Berdasarkan pada perancangan jalan KBKK, bermula daripada Kota Baru sampai ke ni 71 km. Tetapi perjimatannya agak jaraknya agak sedikit, tetapi kesan daripada perjimatan masa selama 40 minit saja. Ataupun less dan 40 minit daripada Wakil Cahaya sampai ke Kuala Krai sana. Berbanding dengan keadaan semasa mungkin 1 jam hingga 1 jam setengah. Dengan pembinaan jalan CSR yang dilaksanakan oleh kerajaan dan juga jalan KBKK especially untuk rakyat Kelantan, bermakna perjalanan masa dapat dijimatkan oleh semua pengguna yang berada di luar daripada Kelantan especially Kuala Lumpur. Mungkin dapat saya masa dalam 1 jam hingga 1 jam setengah. Keseluruhan projek Lebuh Raya KBKK ini akan disiapkan pada Disember 2025 dan bersambung dengan projek Central Spine Road CSR bermula dari Kuala Krai ke Simpang Pelangai di Pahang sepanjang 390 km.